Jadi barangnya sudah sampai. Ini sebenarnya aku lagi galau, guys. Hi guys, welcome back to Arena Channel, guys. Suka. Kalau nggak suka, nanti aku pusing deh. Nah ini kayak untuk wins. Biar jangan ini juga aku beli buat laptop, ini ke mixernya. Dan ada ini juga untuk connecting kabel sound transfernya. Ini isinya dan ini kosong. Di sini itu ya begini ya guys ya, kalau misalnya dibilang gini, walaupun baru dia tuh plastiknya udah seperti ini aja gitu, nggak ada lagi alas-alasnya lain. Depannya begini, dia nggak ada plastik lagi guys, sudah begini aja gitu. X wireless one. Belakangnya begini. Nih, ini yang original ya guys. Ada Sennheiser-nya original. Bentuknya begini. Ya udah kita buka aja ya. Ini dulu dibuka baru. Nih, tada. Ya, kita dapat. Ya, kayak colokannya gitu, colokan itu emang begini. Dan ini untuk mic-nya, gagang mic-nya gitu guys. Ini receiver-nya tuh ya, mic-nya ulala, mic-nya baterai AA Sennheiser mereknya. Okay. Dan ini juga aku udah beli guys. Nih, aku beli ini sengaja kemarin tuh supaya ada. Ini kan bisa kan recharge baterainya gitu kan. Begini. Ulala. Bagus. Ya plastik gitu, tapi plastiknya kokoh gitu. Dan selanjutnya baterai udah. Receiver-nya kita buka dulu. Ini receiver-nya. Buka aja. Ini. Tuh. Baru sih. Ini 3,5 meter atau 4 meter. Ini yang 1 meternya. Jadi ini yang akan disambungkan ke mixer dan ke receiver gitu guys. Nih. Jadi kita pasang ini. Gini. Tuh. Dan ini akan dipasang ke mixer. Dan mixer akan menyambungkan ke speaker gitu guys. Hai semuanya, apa kabar? Tapi ini belum masuk mic ya, cuman megangnya itu enak banget, pas gitu di tangan kita. Keren gitu ya. Tapi yang lebih pentingnya itu suaranya bagus nggak gitu. Karena udah 5 jutaan, kadang-kadang kurang bagus gitu. Aduh, kesel gitu ya. Jadi kita coba aja. Mudah-mudahan bagus. Nih. Tuh. Kita buka dulu nih ya guys. Ini bukanya gimana sih? Diputer ya? Oke, diputer. Dan ini plastik beneran, plastik. Aku pikir tadi besi, cuman ini plastik. Ternyata yang wirelessnya plastik guys. Ratusan Sennheiser-nya gitu ya. Tuh dalamnya gini. Ini on off-nya dan tempat baterainya dulu kita masukin. Baterai. Masukin baterai. Yang negatifnya dulu ya guys. Mana negatifnya? Ini negatif. Masukin. Dan negatif lagi. Baru masukin. Tuh. Jangan kebalik. Baru ditekan.
tutup. Easy going ya. Yeah? It's very nice actually. On off kannya ke atas gini guys. Tuh, udah hijau. Tuh, hijau kan udah hidup. Kita pasang. Bagus banget loh guys, aku suka banget. Tuh. Kalau nyanyi ini ya. Hai, kamu yang ada di sana. Suaranya juga. Everyone, I can sing in without voice nice. Jadi enak banget di tangan tuh pas gedenya tuh bagus gitu loh, pas di tangan. Elit gitu ya. Ya plastik, tapi plastiknya itu bagus. Cuman aku nggak tahu soundnya gimana. Kita coba soundnya dulu ya. Tekan ini. Nah, udah satu sinyalnya udah sama guys, udah green gitu. Oke. Dan frekuensinya udah ada di sini guys. 825. Ini udah nyala karena udah hijau gini guys. Kelihatan kan hijau dia, udah antenanya ada, dan ini juga udah nyala. Frekuensinya ada di 800-an kalau kalian bisa lihat. Jadi kita mau coba sambungkan. Udahkah? Ini ada mute-nya juga ya, kalau ini red, ini mute. Cek satu. Oh, speaker please, speaker on mic. Is this? Nah, ini udah coba. Nah, ini dia suaranya bagus juga. Wah. Cukup lumayan bagus sih menurut aku. Ini suaranya keluar bagus. Coba aku kecilin. Ini di angka 1, di angka 2, di angka 3. Dan di angka 4. Nah, di angka 5. Nah, ini bagus nih. Tapi kok suaranya kok bunyinya nyung nyung. Oh my gosh. Oke, jangan terlalu gede juga, tapi ini udah bagus juga sih, guys. Menurut aku sih udah oke, oke banget. Nah, jangan sampai over. Begini aja udah bagus. Tuh. Oke, dibesarin sedikit, dikecilin besar-besar. Dan tara, sekarang aku udah bisa nyanyi. Gimana menurut kalian guys, bagus nggak suaranya? Ini suaranya langsung dari speaker aku ke kamera ya. Nanti aku coba nanti melalui ini. Dan kita coba nyanyi karaoke. Kita coba. Ah, I'm happy with this guys. Very cute. Hai Liandra. Jadi aku mau tes mic-nya begini. Jadi kalau aku mau ngomong nih gini. Tapi dia interval gitu ya, bising gitu. Dan gak boleh tuh ke arah sana. Oh. Apa ini? Jadi kalau misalnya ini agak nyinyin gitu ya kalau terlalu gede. Tapi musiknya itu aku gak tahu gimana kok bisa kecil gitu di situ suaranya. Mungkin nanti bantuan dari suami aku. Nah, aku mau coba ini mic-nya begini ya. Oke. Ini gak pakai. Jadi kalau dipakein baju begini, dia jadi agak lebih, mungkin suaranya lebih bagus ya kalau misalnya kita nggak introvert gitu, nyinyi kayak tadi. Nah, sekarang aku udah bisa bunyi gini-gini karena itu salah satu yang membantu windscreen apa namanya. Dan aku nggak pakai mic, jadi ini aku pakai mic. Aku suka banget sama mic-nya, aku senang. Jadi kalau ditanya ini harganya 5 juta. Worth it nggak sih? Aku nggak tahu, Indonesia mungkin lebih murah karena di setiap negara itu beda harga guys. Di Inggris itu harganya 266 pound sterling. Jadi kalikan aja 2 gitu. Berapa? Terus pernak-perniknya semua itu habis 300, jadi 6 jutaan habis lah gitu. Nah, aku mau nyanyi dulu guys. Nyanyi ya lagu Sylvia Liodra dulu nih.
Telah ku coba terus bertahan dalam cinta yang ku rasa. Ku bercinta, kau tak cinta. Ku tak sanggup terus bertahan. Musiknya ini agak kurang besar, aku gak tahu ini caranya gimana. Saya ku tak berhak untuk terus memaksamu. Memaksamu, jadi kalau kita mau pakai ini juga. Jadi ini kayak pengganti, apa namanya? Aku kalau mau pakai ini kayak pengantar musiknya itu gak delay gitu kuping aku. Jadi aku bisa pakai ini kalau kita nyanyi-nyanyi gitu. Jadi gak perlu beli-beli lagi yang untuk khusus mic untuk mendengarkan lagunya gitu guys. Boleh disambungkan ke bluetooth, boleh juga ke sini. Ini sambungannya ini ada. Jadi kita mau pakai bluetooth atau pakai ini juga, karena ini wireless juga. Jadi kita sambungkan ke sini juga bisa. Tuh. Nah, jadi kita nyanyinya bisa. Hidupkan. Mana dia? Oh, tinggal pencet ini aja. Jadi aku bisa dengar dari sini juga, guys. Dalam tanganku sayang, dekat dengan kubur diriku. Berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambut pun ada di depan aku. Cium keningku untuk yang pertama, ku tahu gak cari aku. Ku ada untukmu. Senangnya. Yeay, aku bisa karaoke. Coba. Memaksamu mencintaiku sepenuh hati. There is no gold in this river that will wash in my hands is forever.